Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa bertemu kembali di mana uh, pada kesempatan kali ini Pak Adi akan membahas yang di bab 2 ya. Sekarang sudah masuk ke bab 2, tapi sebelum itu saya akan masuk terlebih dahulu ya ke LMS agar kita bisa melihat ya di bab 2 itu membahas apa gitu ya. Oke, saya masuk terlebih dahulu. Oke, Pak Adi akan cek eh, di 10 TKJ 4 coba sudah belum ya. Oke, sudah ini ya. Contoh misalkan Pak Adi eh, masuk di bagian kelas 10 TKJ 4 yaitu bab 2 membahas struktur bahasa dan kode program komputer ya dimana meliputi dua subbab yang pertama adalah struktur bahasa pemrograman komputer yang terdiri dari satu struktur bahasa pemrograman kedua framework pengembangan program tiga instalasi aplikasi bahasa pemrograman 4 kode program dan sebab yang kedua adalah membahas pengenalan komponen pemrograman yaitu satu tipe data dua variabel tiga konstanta tiga operator dan lima adalah ekspresi nah pada kali ini kita akan membahas yang di struktur bahasa pemrograman komputer yaitu di Sebab yang pertama, ya, jadi empat ini. Nanti, empat poin ini kita akan bahas, ya, uh, tidak terlalu panjang-panjang juga, ya. Oke, okay. langsung saja di apa slide-nya, ya? Struktur bahasa pemrograman komputer, nah, di mana ada uh, compiler, ada interpreter, ini adalah penterjemah ya jadi ada penerjemah e, komputer pemrograman ya jadi pemrograman ini dibantu oleh penterjemah gitu ya jadi memang komputer itu e, harus ada penterjemah karena memang komputer itu hanya membaca bilangan biner yaitu bilangan 0 atau bilangan 1 itu saja yang dibaca dan itu adalah bahasa mesin atau bahasa assembling assembler gitu ya yang tentu saja ya di situ ada harus e, terjemahan gitu kita sebagai manusia pun tidak e, memahami ya bahasa si mesin itu oleh karena itu e, dibuatlah konsep untuk membuat sebuah penterjemah gitu nah penterjemah di sini ada dua yaitu compiler dan interpreter nah compiler itu adalah penterjemah Uh, ke dalam bahasa objek atau objek code secara keseluruhan ya jadi uh, dia dari header dari deklarasi pernyataan ya tubuh ya sampai di akhir ya di footer itu uh, dia semuanya diterjemahkan gitu jadi dia uh, satu per satu uh, per baris per lainnya dibaca begitu jadi tergantung baris kotnya misalkan ada 100 ya udah dia e, membacanya dari satu e, ya sampai dengan 100 ya. kalau kode barisnya ada 1000 ya berarti 1 sampai dengan 1000 seperti itu ya Nah yang kedua adalah interpreter interpreter ini adalah penerjemahnya ya dia setiap baris gitu ya jadi setiap e, apa dia Euh, mengeksekusinya atau menganalisisnya menerjemahnya yaitu per baris gitu ya uh, jadi memang tidak dirumitkan uh, dengan uh, apa si headernya deklarasinya ya tubuhnya ya uh, jadi simple lah gitu ya contoh apa contoh uh, python ya python itu uh, termasuk interpreter ya kalau compiler uh, hampir semuanya kita memang banyak menggunakan compiler gitu ya. Nah, di C++ juga kita menggunakan compiler gitu. Oke. Okay. <tuh> Lanjut. Tahapan pelaksanaan program oleh komputer tentu saja dimulai dari algoritma ya, kemudian ke program dalam bahasa tingkat tinggi, kemudian program dalam bahasa mesin ya. Ini diinterpretasi oleh CPU. Nah, ini uh, adalah ya tentu saja ya, kita kan membahasnya kemarin adalah algoritma. Algoritma itu adalah utama gitu ya, utama ya sebelum kita e, apa menggunakan struktur data atau bahasa pemrograman gitu ya. Jadi perlu adanya algoritma. Ya urutannya seperti apa ya yang sistematis dan logisnya. Nah, kemudian program itu digunakan e, menggunakan bahasa tingkat tinggi yang diketahui oleh manusia gitu ya. Nah setelah itu ada namanya kompilasi plus linking gitu yang uh, dia nanti nyambung ke bahasa dalam bahasa mesin ya oleh CPU lah itu yang akan diproses ya bekerjanya seperti itu. Nah jadi bahasa pemrograman secara kedekatan ya di sini berdasarkan kedekatan ya berdasarkan kedekatan itu ada dua yaitu satu bahasa tingkat rendah Ya, bahasa tingkat rendah ini adalah penterjemah ya bahasa mesin ya uh, mes mesin language ya bahasa mesin ya Eh uh, yang tadi kita bahas ya uh, bahwa komputer itu ya kenalnya adalah bilangan 01 biner itu gitu Kemudian sebenarnya ada bahasa tingkat menengah ya tapi ini langsung Pak Adi uh, uh, apa dua gitu ya bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat tinggi adalah manusia ya jadi manusia yang uh, menggunakan ya sebagai brainware-nya ya programmer tentu saja yang menggunakan gitu. Ya atau kitalah yang belajar uh, program ya kita yang menggunakan program komputer ya yang um, ada bahasa-bahasanya, ya. Ada bahasa Pascal, BASIC, dan sebagainya. Itu saja bahasa pemrograman ini, ya. Itu memang e, memiliki aturan atau library yang berbeda, sintaksnya yang berbeda seperti itu. Jadi, kita e, apa bisa e, menggunakan ya sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita bisa banyak mempelajarinya seperti itu. Kemudian, bahasa pemrograman ya besar tujuan aplikasinya ada dua khusus dan umum kalau khusus ya tentu saja ini uh, dipergunakan ya di instansi atau lembaga ya yang memang uh, khusus gitu keilmuannya ya ada yang bisnis ada yang misalkan simulasi di situ ada simulasi uh, pesawat terbang ya misalkan ada tentang ilmiah dan sebagainya dan uh, bahasa E, Pemrograman bertujuan umum, tentu saja e, publik ya umum kita bisa e, menggunakannya gitu ya. Ada Pascal, C, C++, Swift, atau banyak ya yang bisa kita gunakan e, juga. Misalkan ada di e, web-webnya gitu ya. sampai HP untuk web, JavaScript, ya HTML, CSS, ya itu kan umum gitu e, banyak e, orang lain yang bisa menggunakan ya. Nah formula pemrograman ya tadi nyambung bahwa memang e, formula pemrograman itu ada dua ya ada dua yaitu satu algoritma itu yang terpenting utamanya adalah algoritmanya terlebih dahulu yang dirancang yang dibuat gitu ya nah jadi memang e, apa orang-orang komputer ya yang kuliah dia diasah ya dia dilatih ya untuk mengetahui algoritma itu ya, ya tentu saja kita juga bisa eh, apa menggunakan algoritma itu ya tergantung dari kasus gitu ya di dalam sebuah proyek ya jadi eh, ketika misalkan orang yang bukan eh, bidangnya eh, apa kuliahnya komputer ya kemudian dia terjun ya jadi programmer ya banyak seperti itu ya nah dia eh, bisa tuh Uh, apa bagaimana dia membuat algoritma untuk uh, rancangan program yang dia ingin buat gitu ya kemudian yang kedua adalah struktur data ya struktur data si bahasa pemogramannya itu gitu ya tetapi di uh, perkuliahan struktur data itu ada gitu ya struktur itu data itu ada ya nah, seperti array seperti uh, Uh, banyak ya tadi lupa uh, uh, apa mengingatnya ya oke okay. itu kemudian definisi program ya dan pemrograman pemrograman adalah kumpulan instruksi instruksi tersendiri yang biasa disebut source code yang dibuat oleh programmer ya jadi uh, apa si programmer ini uh, membuat source code ya codingan lah gitu ya codingan codingan itu adalah mengetik ya source code itu perintah perintah atau instruksi ya yang uh, dia buat ya tentu saja menu menu dan lainnya -lain itu itu adalah berdasarkan dari instruksi yang dibuat oleh si programmer. kemudian program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun dengan rupa sehingga mempunyai aturan uh, urutan nalar yang tepat dalam menyelesaikan suatu persoalan. gitu ya. jadi si uh, program ini tentu saja Uh, apa ada perintah-perintah ya yang secara logis yang bersama dengan algoritma ya dia adalah algoritma ya adalah adalah algoritma yang memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu uh, persoalan ya jadi dimulai dari problem ya problem itu adalah masalah bagaimana menciptakan sebuah uh, problem solving ya pemecahan masalah begitu ya sebenarnya intinya seperti itu ya jadi kalau kita uh, lihat ya, yang pertama adalah program dulu, ya program dulu, baru pemrograman gitu. Nah, jadi program dulu dia rancang dulu, ya, uh, bagaimana uh, dia uh, menemukan sebuah masalah yang kemarin kita bahas ya di tahapan penyusunan terpadu itu, yang pertama adalah step yang pertama adalah uh, apa masalah, analisa masalah gitu ya. Jadi kita harus menganalisis masalah dulu masalah dulu ya, definisi masalah dulu baru analisa kebutuhan begitu ya. Dan nanti secara uh, implementasinya ya itu menggunakan sebuah uh, bahasa pemrograman ya untuk uh, program itu ya jadi program itu bisa digunakan. Kemudian unsur pemrograman di sini ada secara garis besar garis besar ada tiga yaitu input proses dan output nah input itu adalah bahan mentah ya dimana memasukkan data-data ke komputer menggunakan device atau alat-alat ya perangkat keras ada eh, peranti keyboard ada mouse ada scanner ya yang melakukan proses eh, membaca data kemudian yang kedua adalah proses Mengolah data ya, dengan menerapkan teknik algoritma yang ada dan output adalah keluarannya ya, mengenai device juga yaitu bisa monitor printer ya, yang termasuk piranti keluaran. Nah, belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman. Nah, nanti jadi belajar me, apa memprograman ya, memprogram tidak sama dengan. Uh, pemrograman ya, memprogram ini adalah algoritma gitu ya. Jadi dia metodologi pemecahan masalah. Ada masalahnya ya. Kemudian uh, harus ada solusinya, ada pemecahan masalahnya ya. Jadi belajar pemo, uh, memprogram ini sama hal dengan uh, algoritma. Kemudian belajar bahasa pemrograman adalah yang tadi ya, yaitu apa ini? Uh, pemrograman ya jadi si programmer membuat sebuah codingan atau uh, source code gitu ya uh, menggunakan bahasa pemrograman ya oke okay. kemudian framework pengembangan program ya ini adalah tools lah gitu ya sebenarnya kalau kita berbicara framework ya uh, kalau di bahasa web itu beda lagi gitu ya bukannya sebuah uh, text editor ini saya kalau di orang-orang uh, uh, program, programmer ya, sebenarnya uh, ini adalah text editor ya. Tapi Pak Hadi pada uh, lihat di buku ya yang pemrograman dasar kok ini dijadikan framework ya. Udah saya tuliskan saja gitu ya. Oke, okay, jadi uh, kalau frame framework yang di web tentu uh, saja kalau misalkan basisnya PHP kenal yaitu CodeIgniter ya, CI, kemudian Laravel, Yii ya dan sebagainya gitu ya atau framework yang CSS ya yaitu Bootstrap. Nah itu adalah framework ya sebuah kerangka yang memudahkan kita membuat sebuah program ya. Nah tapi framework pengembang program ini ini adalah sebuah tools sebuah uh, text editor yang kita uh, apa gunakan source code-nya itu di framework tersebut yang di tools ini gitu ya. dimana mana uh, framework ini adalah kita uh, menggunakan bahasa C++ gitu ya karena pembelajaran saya ini pemrograman dasar ini uh, untuk memahaminya adalah saya menggunakan uh, bahasa C++. Jadi ada uh, text editor yang digunakan atau framework lah gitu ya. Oke. Okay. Eh uh, yaitu saya nanti akan menggunakan Dev ya C++ dan nanti yang menggunakan laptop, uh, notebook, komputer ya. Kemudian juga bisa Studio Code ya, tapi kebanyakan tadi Pak pakai ini ya, pakai Dev C++ ya jadi kalau misalkan pakai ini ya boleh silakan tapi padi makanya ini nanti ya di pembelajaran kebanyakan pakai Dev C++ si oke okay. kemudian kalau yang HP menggunakan Cpp Droid ya ini ada di Play Store ya salah Anton apalah gitu ya uh, ininya ya uh, pembuatnya oke okay. itu adalah framework atau tools atau uh, text editor kemudian instalasi aplikasi bahasa pemrograman nanti ada pembahasan khusus ya kita yang akan membahas instalasi Dev service ya atau nanti menggunakan visual studio code ya nanti kalau yang HP juga nanti Padi lagi nyari, nyari ya Bagaimana juga cara bagaimana uh, Memasukkan ya uh, si siapa Android dengan si uh, laptop tapi kalau misalkan enggak ini ya nanti ada ini aja deh Padi Pak pakai uh, sebuah uh, apa? Teks ya, untuk menjelaskan isolasi uh, supaya droid Oke, okay, yang terakhir di sini ya, kita akan uh, bahas yaitu kode program. Ya, jadi, ada aturan dan sintaks bahasa pemrograman ya. Uh, secara garis besarnya, padi membahas ada tiga di sini ya, ada satu adalah kepala atau judul program ya, ataupun nanti kalau di ini kita ada preprocessor ya namanya itu kepala judul program itu ya preprocessor itu adalah sebuah library yang memang harus digunakan gitu ya kemudian yang kedua adalah bagian deklarasi program nah ini berkaitan dengan variabel dan tipe data ya yang nanti memang kita akan bahas variabel dan tipe data setelah UTS gitu ya uh, kemudian yang ketiga adalah bagian tubuh program ya atau si algoritmanya atau si bodinya gitu ya, yang sampai ke akhir nanti. Oke, okay. uh, di mana di sini padi hanya membahas sekilas saja, biar uh, kalian mengetahui mana sih yang bagian kepala, mana sih bagian deklarasi, mana sih bagian tubuh program. Ya, uh, saya menggunakan uh, dev, ya, nanti akan dibahas <coughs> uh, lebih lanjut, ada pembahasan tersendiri ya yang mengenai si plus uh, C++ ini ya. Kalau ini new oh, atau pakai di sini saja. Nah, source file. Oke. Okay. Nah. Saya mm dulu ya. Oke, okay, ini untuk agak ini saja ya. Oke. Okay. Eh uh, Cuma mau besar saja gitu ya. Nah, ini saya save dulu ya. Kalau ini dia harus di-save dulu ya. Oke, misalnya latihan <coughs> kelas ya. Pantai jadi latihan kelas. Oke, ini misalnya contoh untuk menjelaskan apa ya kode program ya. Kode underscore program. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi ini saya ingin... Apa menjelaskan ya, biar kalian lebih memahami mana sih yang bagian kepalanya tujuh dulu, atau preprocessor ya di sebelas kemudian mana sih yang uh, sebagai deklarasi gitu ya, mana sih yang jadi bagian tunggu, yang tentu saja nanti akan saya bahas gitu ya. Ini hanya secara global aja, uh, apa ngenalin aja ya, perkenalan lah gitu ya. Oke, okay, jadi dia ada namanya adalah uh, dia pakai include ya, include. Uh, stream ya. Nanti akan saya bahas ya. Uh, lebih lanjut ya. Jadi uh, nanti akan saya bahas Iostream itu seperti apa begitu ya. Nah, ini hanya mengenalin-ngenalin saja dulu. Oke, okay, kemudian uh, menggunakan uh, using using uh, namespace basic std. ya dan seperti ini uh, termasuk semikolon. Nah, jadi artinya semikolon itu adalah yang menggunakan setiap pernyataannya diakhiri dengan tanda titik koma, gitu ya. Kalau tidak ada titik koma, ya uh, dia akan error, gitu. Kemudian menggunakan titik jam main, kurung, ke kurung, ke kurung kurawa. Oke. Kemudian di sini saya buat yaitu deklarasi, gitu ya. Misalnya deklarasinya menggunakan uh, tipe data bulat, gitu. Nanti akan pak dibahas tipe data itu apa apa saja, begitu ya. Oke, okay. di sini saya menggunakan integer atau int ya, bilangan bulat. Misalkan saya menggunakan variabel adalah a, gitu. Jadi ini int adalah tipe data, ya. A itu adalah variabel, gitu ya. Nah, itulah yang uh, mendeklarasikan, ya kita deklarasikan ya ada tipe data dan variabel kemudian kita bisa memberikan nilai misalkan a sama dengan 10 ya kita kasih nilai a sama dengan 10 misalkan ya ini kan bilangan ya jadi pakai int nah kemudian ini adalah sebuah uh, bodinya ya pernyataannya uh, dimana misalkan uh, mencetak ya mencetak nilai a oke okay. Kemudian kita panggil ya yang sudah dideklarasikan. Jadi deklarasi yang pertama adalah ini ada tipe data dan variabel. Kemudian a ini memiliki value ya memiliki nilai adalah 10. Jadi ketika kita ingin eh, apa ini pakai titik dululah biar enak gitu ya. Ketika misalkan mencetak nilai a titik 2, ya terus hasilnya 10. 10 dari mana? Dari si a, a itu apa? a itu variabel dengan tipe data apa? tipe data adalah integer, gitu ya. Nanti akan dibahas ya sama Pak Adi, ya ada bagiannya nanti akan dibahas. Oke, sudah. Kemudian kalau di sini nanti Pak Adi menggunakan dot ya nanti akan saya jelaskan dot itu apa, gitu ya. oke, ini hanya sebagai ini aja ya. Jadi ini perkenalan saja ya, nggak usah dipraktekin nggak apa-apa, gitu. -apa. Uh, retrun retrun oke okay, pasti nol titik koma ya oke okay, seperti ini ini adalah kepalanya ya saya asumsikan ini adalah kepalanya ya kalau di preprocessor nah kalau kepala itu uh, apa kita memang menganutnya uh, ke apa sumbernya paling ambil dari buku yang dia uh, membahas yaitu Pascal gitu ya nah tapi saya anggap kepala ini adalah preprocessornya ya ini preprocessor adalah kepalanya maksudnya Ya, oke. Kemudian, ini adalah deklarasinya, ya. Ini deklarasinya, dan ini adalah e, bodinya, gitu ya. Oke, kemudian kita compile and running, ya. Compile, nah, ini ada yang salah, ya. E, get, oh, oh, ini salah, ya. Get, oke. Kita pakai compiler, ya, dan merunningkan, ya. Dan hasilnya seperti ini, yaitu mencetak nilai a sama dengan sepuluh atau titik dua sepuluh. Ya, oke. Okay, itu saja uh, penjelasan padi ya di bab uh, 2 ini. Ya, sebentar ini saya kecilkan. Oke, okay. uh, apa di struktur bahasa uh, pemrograman uh, komputer, ya baru ini yang kita akan bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami pembelajaran dari Pak Adi. Tetap semangat belajarnya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.